Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Hari ini saya buat video malam-malam di waktu hujan. Ini adalah celana distro atau celana cowok. Yang dari tempat produksi di Purwodadi, saya bawa ke Jepara karena di Purwodadi Demak itu sedang ada banjir. Jadi semua barang saya angkut ke sini dan biasanya itu tak packing di desa Medini Undaan Kudus ya. Tapi berhubung di sana siaga karena tanggulnya sebentar lagi airnya sangat naik terus, jadi waspada. Terus ini saya bawa pulang ke Jepara semua. Ini adalah celana distro motif-motif paling baru. Stok baru pada jadi sebagian nih, belum semuanya. Ya ini motifnya seperti ini. Ini ada yang hitam dari bahan twill TR atau biasa disebut kanvas. Seperti ini ya. Nah, ini bahan kanvas atau twill TR yang tebal. Jadi kita pakai bahan yang tebal dengan ukuran yang besar. Ukuran besar jual harga standar. Istimewa ya. Ini motif-motifnya. Ini juga saya juga jual, ini namanya rib, gak tahu kalau di tempat teman-teman namanya apa. Saya juga jual, ada banyak sekali. Ini tinggal sedikit nih, kemarin ambil beberapa 5 kintal saya habis, alhamdulillah. Oke, ini adalah celananya, motifnya ada banyak, khusus celana distro. Di bawah terus di sini, geser ke sini ada celana dari bahan waffle semua ini ya, motif kotak-kotak, motif salur. Lanjut lagi masuk ke sini, ini juga celana distro twill TR. Ada juga celana distro yang harga lebih murah, yang harga 20 untuk pengambilan partai ya. Ini saya tunjukkan yang harga 20. Nah, barangnya sampai ke ruang tamu, banyak, bisa mau dikirim. Ini yang harga murah, perbedaannya itu pada kainnya ya, jadi kainnya lebih tipis. Sebenarnya sih kalau masalah kenyamanan itu nyaman yang seperti ini kita pakai, cuma semua tergantung selera. Bagus yang tebal juga sih. Nah, ini yang khusus anak-anak usia 2 tahun sampai 4 tahun, 5 tahun juga buat kalau orangnya kurus. Terus ini juga celana distro khusus tanggung ya, SD kelas 5 sampai SMP. Motifnya, seri warnanya, ini masih ada banyak, ini baru matang, baru jadi ya. Mohon maaf tidak dibuka ya, karena emang kita grosir, jadi emang biasanya kan diambil semua seperti ini, tampil pasar semua. Oh, ini pesanan celana culot waffle 3/4, ini ukuran pendek ya. Oh, tak lihat gambarnya berapa ini, ini 7/8 bukan 3/4, ini ya 3/4 kelihatannya. Oh, ngeblur. Terus ada lagi strip sejarah atau big pants sejarah panjang, ini bahan strip ya, katun strip melar. Oh, jalan-jalan lagi, mumpung barang banyak. Ini strip celana cowok strip ya, yang melar seperti yang tak pakai ini. Bahan strip sudah hampir setengah tahun nih, bahannya nggak putar, melar. Oke, jalan-jalan lagi, jalan-jalannya di rumah, bahannya penuh. Ini 3/4 motif waffle. Bukan motif waffle, motif kotak-kotak dari bahan waffle. Nah, kelihatan enggak ya, 3/4 pesanan. Jadi ceritanya ini satu seri kan 4 warna, 1, 2, 3, 4, 4 warna itu dipotong ukuran 3/4 semua. Barangnya jadi sekitar 899, kurang 1 genap 900 celana kalau dipotong 3/4. Ada lagi yang polos,
ada lagi kucing, iko kucing tak gusah, iko mlebune lewat dhuwur. Nah ini yang polos. Polos sudah ada banyak, motif juga ada. Terus gamis dari bahan misbi dan haikit segera jadi. Ya ini barangnya sampai atas baru jadi semua, sampai kehabisan tempat akhirnya buat rak. Rencana juga mau bikin rak, cuma kalau ditaruh di rak itu kalau misalkan di order ada orderan ambil satu bal jumbo. Satu bal jumbo itu kurang lebih isinya sekitar 1000 atau sekitar 800 tergantung isinya ya, itu celana cowok atau celana cewek, itu ya langsung diambil semua. Tapi kalau sudah taruh, saya taruh di rak seperti ini, yang biasanya cuma ambil satu kodi, dua kodi, ambil 5, jadi kan tinggal ngambil. Misalkan minimal order satu ikat isi 10 ya, ambil jeret. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja WA nomor yang ada di deskripsi di 081-331-871-300. Ini celananya modelnya ya. Oh, ada banyak. Besok saya akan buat video, saya perkenalkan satu persatu ya, mulai celana cewek, celana cowok. Oke, terima kasih dulu. Salam dari Andira Fashion. Thank you. Halo Amar. Erak bubuk lah Pomar.